There's not much to do when all I can. Hi guys, balik lagi sama aku Atia DR. Oh, silo banget. Kali ini aku mau unboxing paket. Ini aku beli bunga palsu lagi. Gak tahu kenapa sekarang lagi banget tren bunga yang kayak gini. Star. Dan aku kayak terhipnotis, terinspirasi untuk punya bunga yang kayak gitu tapi nggak gampang lagi. Jadi aku beli bunga sintetisnya yang super cute. Kita bakal unboxing bareng. Oh guys, ini aku udah siapin cutternya. Ini aku beli online dengan harga cuma sekitar 4.000, tapi ini bermanfaat banget buat unboxing. Kita langsung aja buat unboxing guys. Ini harus pelan-pelan, takut bunganya rusak. Ini bener-bener aku baru buka. Aku tuh sebenarnya pengen banget kayak ngumpulin bunganya dulu terus baru unboxing, tapi aku tuh nggak sabaran orangnya. Jadi ini dari ini aja tuh tangkainya tuh beda sama orderan aku yang sebelumnya. Ini tuh kayak berbulu gitu, tapi yang disayangin kalau di kayak gini agak rontok-rontok gitu. Langsung ke atas. Untuk singles. Oke. Ini dia sih. Kita tarik ya. Ini cuman harganya kisaran 7.000 atau berapa. Ini aku beli bunganya. Ini bisa sih kalau aku beli lebih banyak lagi, harusnya lebih banyak lagi biar kayak dirangkai. Terus ini tuh bisa di judge gitu, kayak dimangkungin atau di gimana ini gitu, jadi biar makin mekar. Ini aku belinya yang agak pink. Ini aku belinya yang putih ke pink-pinkan gitu, sama yang biru. Aku tuh excited yang biru sih, ini kayak seger banget gitu dilihat ya. Gila, nanti aku bakal rangkai gabungin sama bunga-bunga aku yang lainnya. Aku suka banget sama namanya bunga, dan kali ini aku nge-review bunganya. Untuk panjangnya tuh lumayan, kurang lebih 50 cm-an lebih, tuh lumayan panjang. Terus bunganya ini juga berberudu gitu, berberudu yang bulu. Terus tapi juga rawan apa namanya, terbang-terbang gitu. Tapi ini super cute sih dengan harga yang lumayan. Ih, ini tuh sayangnya nih ada yang kayak ke apa namanya, ke rantai gitu. Mungkin bisa aku potong kali ya, belum kepotong gitu. Oke, jadi terpisah gitu guys, rada serem juga sih ini. Motong sih tangkainya, ini tuh kayak belum kepotong. Nah, kalau udah motong tuh lebih mekar lagi guys. Nah, itu kawat gitu, dan ini juga yang warna pink. Ini bisa digabung sama bunga aku yang beli kemarin. Guys, ini rekomend banget dengan harga sekitar 6-7 ribuan. Kalian bisa dapetin bunga yang super cute. Ini warnanya super kayak gini. Kalau yang putih tuh kayak gini, tapi aku lebih suka yang biru sih. Yang putih tuh kayak yaudah putih itu, pinknya tuh kurang pekat gitu, kurang keluar gitu. Jadi aku bakal beli yang warnanya agak kuning gitu biar segar. Ini secakep ini. All shopnya bakal aku taruh di bawah sama link untuk unboxing yang aku suka. Kalian bisa bikin buket yang kayak gini, buket juga aja, jadi dengan harga yang lumayan murah, 6-7 ribu. Sebagus ini guys, I love it.